Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai, kenalin nama aku Wanda Putri. Di video kali ini aku bakal bahas satu hair care, yaitu dari Natur. Tara. Jadi ini adalah Natur hair care alami lebih baik buat dari akar. So, aku bakal bahas. Di sini ada dua. Yang pertama ada Natur Natural Extract Shampoo. Terus juga ada ini Natur Hair Mask. Jadi dua ini tuh dari seri ginsengnya gitu. So, buat kalian yang penasaran mengenai review aku tentang dua produk ini, stay tune terus, jangan sampai di skip. Sebelum kita balik ke videonya, jangan lupa dulu di follow Instagram aku Banda Putri 3. Aku bakal cekin linknya di bawah atau di sini. Dan jangan lupa dulu di subscribe untuk channel ini biar kalian ketinggalan video dari aku yang terbaru. Nyalain juga bel notifikasinya. Oke. So, kalau sudah langsung aja yuk ke review. 360 degree reality, sunset beach, I don't need HGTV, I want the real thing. So, jadi yang pertama di sini aku bakal bahas dulu ini Natur Natural Extract Shampoo yang ginseng extract. Jadi dia itu packagingnya box kayak gini, kalau sampoannya ya hitam, terus ininya kuning oranye-oranyean gitu. Iya deh, kayak gitu. Boxnya Dove, packing ini lucu. Dan kita lihat dalamnya. Dalamnya kayak gini, mirip sama si boxnya ini. Jadi bentuknya kayak botol jam gitu ya, ceritanya. Lucu kan kayak gini. Terus kayak bentukannya gini aja sih. Jadi guys, dia itu warna shampoo-nya tuh kayak gini. Kayak gel gitu ya kelihatannya, terus kayak bening, tapi warnanya tuh nggak sebening itu tuh, kelihatan kan, bukan warna putih gitu warna shampoo-nya. Dan ini wanginya tuh fresh, nggak bener-bener jamu lagi. I'm happy. Oh ya guys, ini beratnya 140 mili, jadi lumayan banyak. Jadi guys, dia ini fungsinya untuk merawat kekuatan akar rambut. Jadi dia nggak akan bikin rambut kita jadi rontok, malah jadi membantu agar rambut kita tidak rontok lagi. Jadi cocok banget untuk kalian yang rambutnya rusak gara-gara diwarnain terus, atau ganti-ganti cat rambut, atau emang rusak aja gitu rambutnya. Ini cocok banget untuk kalian karena ini bisa merawat kekuatan akar rambut biar gak rontok lagi. Cocok banget juga buat aku karena aku tuh rontok parah rambutnya gara-gara sering gonta-ganti cat rambut, warna rambut maksudnya. Pokoknya love banget sama ini. By the way, dia ini sabunnya, busanya tuh nggak terlalu banyak. Jadi jangan berharap kalau ini tuh busanya banyak. Dia itu busanya kayak gentle aja gitu, nggak busa yang banyak banget, yang berbusa banget nanti di sininya. Jadi dia tuh busanya cukup, tidak sebanyak yang kalian inginkan gitu. Tapi menurut aku itu nggak apa-apa. Menurut aku itu malah jadi gampang untuk membilasnya, jadi garing. Ini di aku bikin rambut aku lumayan berkurang rontoknya, nggak serontok biasanya, nggak yang langsung stop rontoknya gitu, kayak nggak gitu. Jadi ini kayak nggak seinstan itu, jadi emang harus ditungguin, harus dipakai terus-terusan agar kita nggak rontok lagi. Tapi jangan harapkan ini langsung instan ngeberhentiin rontok kita, jadi emang harus sabar. Jadi intinya aku suka sama ini shampoo karena dia wangi, fresh, dan juga bisa mengurangi rontok dan bisa menguatkan akar rambut aku karena dia terbuat dari ekstrak ginseng dan dia juga sudah teruji klinis. Terus yang selanjutnya ada ini adalah Natur Hair Mask. Ini juga sama kan rangkaian dari ginseng. Jadi ini fungsinya juga sama ya, untuk membantu merawat kekuatan rambut. Tapi bedanya ini tuh hair mask, jadi ini tuh maskernya rambut. Jadi cara pakainya gampang banget, jadi kalian tinggal pakein aja ini ke rambut kalian, ke seluruh rambut kalian, dari ujung kepala sampai ujung rambutnya. Terus kayak didiemin selama 1-2 menit, habis itu dibilas pakai air. Nah habis itu tuh ini kayak dipijit-pijit gitu dipakainya, kayak gini-gini sampai 1-2 menit. Biasanya sih kayaknya 5 menit, 2 setengah, 3 menit, 4 menit gitu, 1 menit banget. Nah ini tuh khasiatnya kayak mirip-mirip kayak conditioner. Dia bikin rambut tuh jadi kayak halus gitu, lembut. Cuman ini tuh enaknya bisa dipakai dari
ujung kepala sampai ujung rambut gitu kan. Kalau conditioner biasanya pakainya kayak cuma ujung-ujung rambutnya aja. Dia tuh bikin rambut kita tuh halus, cuman nggak bikin yang benar-benar halus banget. Tapi ini lumayan banget untuk bikin rambut kita tuh jadi halus gitu loh. Dan juga dia nggak bikin rambut jadi lepek. It's good. Ini tuh kalau nggak salah harganya segini tuh 6.000-an. Dan ini isinya 15 gram. Ini cukup untuk sekali pakai. So ya, jadi dua produk ini tuh combo. Jadi ini dan ini tuh kayak saling melengkapi gitu. Kalau kalian pengen rambut kalian lebih halus, pakai ini. Sekitar 1 minggu sekali. Jadi rambut kalian udah mekuat, terus juga ditambah halus. Jadi itu combo gitu loh, saling melengkapi. Pokoknya dua produk ini tuh bagus dan semua orang tuh udah mengakuinya kalau ini tuh bagus. Karena dulu kelemahannya tuh baunya kan. Dan sekarang baunya tuh udah enggak aneh lagi, enggak jamu lagi, dan sekarang udah fresh banget wanginya. Jadi enggak ada alasan lagi tuh kalian enggak pakai nanti. Pokoknya aku suka banget. Kayaknya segitu dulu aja review dari aku mengenai kedua produk ini. Aku harap bermanfaat untuk kalian semua yang lagi cari hair care agar rambut kalian gak rontok lagi atau pengen rambut halus. Semoga membantu. And yep, this is the end of the video. I hope you guys enjoy and like this video. Don't forget to like this video, comment down below if you have any request, and subscribe to my YouTube channel. And yep, see you on my next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.